Penyihir kecil itu sangat sibuk merangkai kata-kata. Dan dengan berbagai cara menyusunnya menjadi sebuah rumah. Dipersembahkan kepada ibunya. Kita belum punya rumah kan, Bu? Nah, Ibu tidur saja di dalam rumah buatanku. Aku akan berjaga di teras semalaman dan semuanya akan aman-aman saja. Ketika kau bangun di subuh yang hening itu, kau tertawa melihat penyair kecilmu tertidur kedinginan di teras rumahnya, ditunggui Donald Bebek dan majalah Bobo, pengawal-pengawalnya yang setia. Lu, sungguh lu, aku
kawan, agar matamu tertawan dalam kaca. Kita saling tatap hingga sudah tiba. Dari mana asalnya? Jauh dari seberang sana, tempat orang-orang kaya berkumpul. Aku bisa kenalkan kau padanya. Aku bisa berteman dengannya. Tentu saja yang manis. Matamu takkan bosan dengan. Hei Aik, apa kabar? Salamannya dari temanmu Kasim Bibir dan artis wanita serta pacar sentilmu Melissa yang namanya Jakarta. Katanya mereka itu teman kesukuan ya. Apa? Mereka teman? Punya pacar cantik? Iya. Katanya kalian berkenalan bukan lagi. Ya sekapelah dengan segera gerdam kaca. Ini lihat sendiri di sini. Menghampiri penyair kecil dan memberikannya sebuah buku tentang zaman yang mengamuk. Penyair kecil letih oleh getirnya pertengkaran, ia memperebutkan dirinya. Dia memeluk kata-kata dari serpihan perang zaman itu, di mana dia lahir, hidup, dan kemudian mati. Sementara di sekitarnya, seluler genggam dan layar kaca masih terus berperang. Diam kau! Buku sudah meramalkan
Dan sebentar lagi kau akan hijrah ke Buddha. Cinta kami
menjadikan penyanyi kecil. Sekian dan terima kasih.